Tingkah pola anak-anak sungguh lucu saat bermain dengan teman-temannya. Mereka menari, menyanyi, dan berceloteh riang gembira. Kegembiraan dalam bermain itu ditunjukkan dalam suatu garapan seni drama tari dolanan berjudul Nyencung Nawang, Sabtu 13 April 2024 malam saat Ngayah Megambel lan Ngigel pada puncak Pujawali Ringkayangan Jagat Luhur Natarsari Apuan Baturiti Tabanan. Wadilan Kayangan Jagat Luhur Natarsari tempat digelar dolanan anak-anak tersebut dipadati pemedak, mereka terhibur dan dibuat terpingkal-pingkal oleh kelucuan anak-anak saat pentas. Menarik dalam pentas seni itu, dua sekegong tampil satu panggung atau yang disebut mebarung. Diawali dengan penampilan sekegong kebiar anak-anak Sari Sentano Apuan Baturiti, Tabanan. Kemudian disusul sekegong Semar Pegulingan Sanggar Suara Kanti Banjar Penatih Kelot Desa Penatahan Kecamatan Penebal Tabanan. Sekegong Sari Sentano Apuan tampil dengan tabuh telu kreasi yang berjudul Angkep Kalih karya Inyoman Mas Prema Ganda, kemudian tampil mengiringi tarian Rorejangan Anjali Sano garapan Bunga Sahfitri, terakhir mengiringi drama tari dolanan anak-anak. Dolanan anak-anak itu bercerita tentang keasikan anak-anak bermain permainan tradisional. Sedangkan sekegong Semar Pegulingan Sanggar Suara Kanti Penatahan Kelot menampilkan tabuh petegak bebarongan pisan, kemudian tampil mengiringi tari jauk manis dan tari barong. Penampilan penari dan kedua sekegong tersebut mendapat apresiasi dari para pembedak yang tangkil bersembayang di Kayangan Jagat Luhur Natarsari Apuan. Subrato Bali TV melaporkan.